Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Buat teman-teman yang ingin lebih akrab dengan aku, boleh ya follow Instagram aku, namanya Mama Diansyi, atau boleh juga klik linknya di deskripsi aku. Terima kasih. Seperti biasa, hari ini aku mau share lagi ya mams kegiatan aku di rumah. Ini tuh di hari ini, tepat hari Kamis ya mams, hari Kamis pagi. Ini aku lagi mau persiapan memasak ya untuk menu makan siang dan menu makan malam juga. Dan itu jangan salfok ya mam, sama kulkas aku yang berada di tengah-tengah ya. Biasanya itu aku pinggirkan ke dekat dinding. Jadi ini lagi aku bersih-bersih semalam. Rencana aku mau jual ya mams kelapak barang bekas, dan itu termasuk styling rokok juga yang tadinya itu ditaruh di samping lemari piring ya. Jadi sudah aku bersihkan dan aku sudah taruh ke muka. Jadi aku sudah kumpul-kumpulkan yang mana barang-barang yang tidak dipakai lagi yang mau aku jual kelapak barang bekas. Dan ada beberapa juga ya alat-alat yang di rumah ini yang mau aku jual, yang tadinya memang tidak terpakai, tidak pernah difungsikan gitu ya. Kayak semacam speaker yang ada di atas lemari ruang tengah itu ya, ada speaker 2 dan ada kursi plastik yang ada di ruang tengah itu aku mau jual juga ya mam. Jadi gak pernah diduduki karena memang TV-nya tidak pernah on gitu ya. Jadi kadang-kadang kursi plastik itu cuman tempat-tempat handuk ya. Kadang-kadang setelah mandi tuh pak suami kadang taruh handuk di sana. Kak Siva juga kalau pulang sekolah taruh tasnya selalu di situ ya. Karena memang plastik itu jadi mereka tuh agak sembarangan gitu. Cuma nanti kalau selesai dijual semua ada hasilnya, aku mau beli sofa yang kecil aja supaya ruang tengahnya itu tidak kosong melompong gitu ya mams. Nah udah dulu ya mams untuk cerita jual menjual barang bekas, dan ini aku lanjut mempersiapkan bahan-bahan yang aku mau masak. Dan aku belum bisa ya mams untuk belanja mingguan karena memang sibuk kali di rumah ini. Pagi-pagi mempersiapkan bahan-bahan yang mau diantar ke pelanggan gitu. Jadi aku mempergunakan bahan-bahan yang ada aja. Dan aku biasanya mengambil bahan-bahan yang mau dimasak itu sisa-sisa atau stok jualan kami. Nah seperti ini ya mams, aku ambil bawangnya, aku ambil cabe gitu ya. Karena kami jualan itu sudah tertentu ya mams, untuk pelanggannya cuman beberapa orang tapi mau dijual kembali, jadi stoknya itu terbatas ya mams. Untuk sementara itu aku belanja harian aja. Jadi aku beli ikan itu kadang ikan yang lewat gitu aku beli setengah atau 1 kilo ya mams. Jadi kalau satu hari itu stok di rumah itu bisa 1/2 kilo aja. Kalaupun aku beli 1 kilo gitu, kadang-kadang setengah lagi tuh untuk makanan kucing aku gitu ya mams. Untuk sayur juga sama ya mams, aku beli yang lewat-lewat aja. Kadang-kadang tuh kalau ngantarkan barang, misalnya mengantarkan minuman ke pelanggan gitu, kadang aku singgah ke warung, aku beli untuk stok 1-2 hari gitu ya mams. Jadi insya Allah ya mams, hari Senin besok baru bisa untuk belanja mingguan gitu. Karena kalau belanja mingguan tuh kan membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Belanja ini, belanja itu. Kadang-kadang tuh di sini ya, satu tempat itu kadang nggak lengkap. Jadi kalau belanja mingguan itu kadang mau sampai tiga tempat kita datangi gitu. Ayamnya lain, ikannya lain gitu ya, sayurnya pun kadang-kadang satu tempat itu enggak
nggak lengkap gitu. Jadi kadang kita mau cari jenis yang kita mau di sini nggak ada, jadi kita cari di tempat yang lain. Ngapa begitu? Karena memang aku kalau belanja tuh ya Mams, tidak pernah belanja ke pasar. Jadi kalau kita pergi ke pasar, iya lengkap semua di situ. Tapi aku nggak tahu kenapa ya malas ke pasar gitu. Ramenya bukan main. Jadi aku tuh kalau terlalu rame jadi pening kepala ya. Jadi kadang aku kalau belanja mingguan tuh cuman ke grosir-grosir sayur aja piginya. Jadi kalau ikan ada pajak ikan ya, di pinggir jalan tuh ada spesial ikan aja. Terus di jalan-jalan juga kalau untuk ayam ada kadang-kadang tuh warung-warung untuk potong ayam gitu. Nah kalau kita pergi ke pasar ya lengkap semua kan, dari ikan, ayam, sayur-sayuran, bahan-bahan kayak beras, tepung, mimi juga banyak ya. Cuman nggak tahu kenapa lihat parkirannya aja udah bertumpuk-tumpuk gitu, pening kepala gitu ya. Jadi aku gak mau terlalu karena yang dibeli juga tidak begitu banyak ya untuk satu minggu aja. Jadi aku hanya belanja itu ke grosiran sayur. Satu lagi kenapa tidak mau belanja ke pajak gitu ya, atau ke pasar ya, pasar tradisional gitu. Di pasar itu kan ada juga yang jual-jual baju ya, home dress gitu, ada yang jual-jual mainan, ada yang jual-jual pernak-pernik gitu ya Mams. Jadi kadang-kadang menghindari, tidak tergoda untuk beli itu gitu ya, walaupun sebetulnya kuat-kuat ya. Kalau aku tuh kuat-kuat ya, kuat-kuat iman gitu, karena memang kita harus tahu berapa pemasukan kita, berapa pengeluaran kita. Jadi kita tuh memang sudah wanti-wanti ya kalau aku tuh bulan ini nggak bisa beli ini beli itu gitu ya. Selain beli bahan pokok gitu, bahan kebutuhan rumah tangga. Tapi yang namanya lihat ya, pastilah kita ada tergiur-tergiur gitu. Jadi walaupun tak kita beli pas waktu kita belanja itu, pastilah terngiang-ngiang di ingatan ya. Ah, tadi itu bajunya cantik ya gitu kan. Atau sandalnya tadi cantik ya, aku belilah untuk anak aku gitu kan. Jadi untuk menghindari itu makanya aku tidak mau ke pasar gitu ya, karena memang budgetnya pas-pasan. Terkecuali kalau mau beli sesuatu yang penting ya. Contohnya itu kalau mau beli baju lebaran ya, atau mau beli sesuatu yang penting kali, baru aku pergi ke pasar gitu. Dan ini aku mulai aja ya Mams. Di sini aku ada ikan yang sudah aku goreng itu setengah kilo ya. Di sini aku mau masak menu biasa aja. Jadi ini menu yang tidak direncanakan. Jadi yang pokoknya ini aku pakai bahan yang ada aja. Di sini aku ada itu kentang ya, satu biji yang besar aku potong-potong. Ada tomat, ada cabai, ada jahe, ada lengkuas. Nah ini ada bawang putih dan bawang merah yang sudah aku iris-iris ya. Nah ini ada jahe sedikit lagi, stok yang bulan yang lalu ya Mams. Nah di sini aku lanjut menumis. Dan ini tuh menu yang biasa ya Mams. Nah ini ada tahu yang mau aku goreng, pakai tepung aja. Di sini aku pakai minyak sedikit. Ini menu itu menu biasa ya Mams, menu yang tidak direncanakan. Jadi kalau yang direncanakan itu pasti ada nama gitu ya. Jadi ini nggak ada nama, pokoknya ini menu yang biasa kami masak di sini. Yang pertama aku tumis bawang merah dan bawang putih ya Mams. Di sini aku tumis sampai harum. Lanjut nanti aku kasih jahe, lengkuas, serai dan daun salamnya. Dan ini menu sangat sederhana sekali ya Mam. Jadi bahan-bahannya itu tadi ada jahe, lengkuas digeprek, ada bawang putih, bawang merah yang sudah diiris. Untuk taburannya ada cabai rawit, ada daun bawang dan ada tomat. Di sini aku sudah menumis sampai wangi ya Mams. Nah ini aku lanjut masukkan air secukupnya. Jadi kalau yang berkuah begini aku lebih suka banyak kuahnya gitu ya Mams. Nah ini pertama aku masukkan kentang ya, karena kentang itu agak lumayan lama kalau empuknya gitu ya Mams.
Di sini kentangnya sudah mulai melunak gitu. Aku masukkan ikannya. Nah, ini aku coba kentangnya itu sudah mulai lunak, aku masukkan ikannya. Jadi setelah dimasukkan ikan baru kita kasih garam dan yang lain-lain ya, Mams, karena takutnya nanti keasinan itu ikannya itu kan digoreng tadi pakai garam. Dan ini aku baru tambahkan garam penyedap ladaku sedikit ya, Mams. Nah, karena tadinya kentang sudah lumayan lunak ya, dan ikannya juga terlebih dahulu sudah digoreng. Nah, ini aku masak sebentar aja. Langsung aja ini aku tabur dengan cabai rawit dan daun bawang. Dan terakhir itu aku tabur tomatnya gitu ya, Mams. Nah, ini sudah matang, kita matikan api kompornya. Dan terakhir ini aku lupa kasih gula sedikit ya, Mams. Jadi gula itu untuk menetralisi supaya tidak terlalu asin ya. Jadi kalau garam bercampur dengan penyedap itu terlalu asin kalau kebanyakan. Jadi kita kasih gula ya, Mams. Dan di tungku sebelah itu aku sudah memanaskan minyak makan. Nah, ini sudah aku mulai menggoreng ya untuk tahunya. Untuk tahunya itu aku pakai bumbu sajiku, dan aku campur sedikit tepung ya, tepung maizena. Karena aku nggak ada stok tepung beras, jadi aku pakai maizena aja sedikit supaya agak kriuk ya, Mams. Nah, ini aku sudah salin ke mangkok ya untuk ikannya. Dan sambil aku menyalin ya untuk ikannya ini, aku mau ucapkan terima kasih buat Mams semua. Terima kasih buat Mams, Bunda, Mak, Kakak, Adik, Mbak, dan teman-temanku semua, karena selalu hadir di setiap video aku, selalu like dan selalu komen yang positif. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan teman-teman dengan beribu kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga karena selalu nge-share video aku. Di setiap aku upload video, teman-teman rajin men-share ke kolom komunitas Mams masing-masing gitu ya, Mams. Semoga channel kita berkembang bersama-sama, sukses dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Buat teman-temanku yang baru saja menemukan channel aku, terima kasih karena sudah mengklik video ini. Perkenalkan aku, seorang ibu rumah tangga, 2 anak. Kami tinggal di Sibolga, Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di daerah Pandan. Jadi ini adalah vlog keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Apa yang aku share di sini adalah kegiatan aku sebagai seorang ibu rumah tangga. Semoga channel aku membawa kebaikan, semoga menginspirasi dan teman-teman suka. Jangan lupa dukungannya di subscribe, like, komen, dan tekan juga tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah, ini lanjut lagi ya, Mams. Untuk menu ikannya ini aku sudah salin ya ke 2 tempat ya, satu di mangkok dan satu di piring gitu, untuk makan siang dan untuk makan malam. Karena kalau kita biarkan di kuali dia tuh kayak kentang ya, dia bisa tambah lunak ya, tambah ancur gitu. Jadi aku salin aja ke wadah gitu ya, Mams, supaya tidak terlalu hancur. Dan ini untuk goreng tahunya sudah selesai juga ya, Mams. Jadi hari ini tuh cuman 2 menu. Nah, ini aku beberes di sekitar kompor dan meja ya. Dan ini sudah aku susun-susun ya, Mams. Nah, ini aku bikin sambal kecap seperti biasa ya, teman tahunya, biar bisa dicocol dengan sambal kecap itu. Dan itu ada bekas sisa sambal semalam ya, Mams, masih ada. Dan hari ini cuman 2 menu di meja makan. Alhamdulillah masih bisa makan ya hari ini ya, Mams. Dan lanjut ini aku mau susun-susun piring yang kotor. Aku susun dulu ke ember aja. Jadi biasanya selesai makan siang
selesai aku antar Kak Cipa mengaji, baru aku cuci piring ya, sekitar pukul 3 atau sebelum sholat asar gitu aku cuci piring. Atau kadang-kadang mau sampai malam ya, kalau mau tidur baru cuci piring gitu ya Mams. Dan karena ini cuacanya panas ya, jadi untuk handuk-handuk itu aku jemur di teras belakang. Dan untuk menjemur pakaian, aku sudah jemur ya pagi-pagi sekali. Nah, aku sekarang tuh nyuci tuh tiap hari ya. Tak kenapa tuh cucian tuh tiap hari banyak, jadi harus tiap hari nyuci. Dan alhamdulillahnya itu sekarang sudah musim panas ya Mams, hari-hari tuh bisa jemur pakaian. Dan tara, ini setrikaan sudah menumpuk. Jadi insya Allah malam nanti aku mau setrika ya Mams. Nah itu ya barang-barang yang mau aku jual murah. Itu ada speaker dan itu ada amplinya juga. Ada apa, styling rokok juga ya, aku mau jual murah aja. Nah ini jangan salah fokus sama pintu ini ya. Itu karton yang ditambal ke lubang ya, karena memang sering digigit kucing-kucing aku ya. Dan seperti biasa itu pemandangan ada kol dan jipang ya yang tertumpuk di situ. Cuman itu tidak langsung ke semen, itu ada alasnya ya, triplek gitu. Nah ini karena panas aku jemurin semua ambal-ambal sajadah gitu ya Mams. Dan pagi tadi aku sudah siram-siram bunga supaya tidak terlalu kering kerontang ya untuk bunganya. Dan tidak terasa ini sudah di akhir video. Terima kasih buat Mams dan teman-teman semua yang mengikuti video aku dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kata dan tindakan aku yang salah. Semoga video aku bermanfaat, semoga teman-teman suka, dan semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.